Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview gelas Starbuck. Gelas Starbuck edisi kolaborasi antara Starbuck dan Herschel. Ini yang ukurannya venti. Ini gelas atau mug ya, jadi ukuran venti dengan ukurannya itu 591 ml ya. Jadi dia ini dengan harganya 1,2 juta. Ya. Oke, kita akan lihat detailnya gelas dari Herschel ini. Oke, ini dia gelas atau mug dari Herschel kolaborasi dengan Starbuck. Ini supply co-brand trademark. Ya, ini gambarnya cenderung ke hijau ya, dan bunga-bunga gitu. Sini ya tulisannya Mir. Ini dia kayaknya ininya yang gelasnya ya, di print gitu ya. Ini mengkilap nih. Detailnya bagus banget ya. Tampak bawahnya di sini dia bukan karet ya, tapi ini stainless. Sini dia 20 oz atau 591 ml. Starbucks made in China, nggak bisa di microwave ya, jadi hand wash only. Jadi ini Starbucks Corporation or Rack Reserve. Oke. Ini bagian atasnya. Sini tutupnya ada sealnya ya, jadi nggak gampang tumpah. Jadi ini kurang venti ya. Tuh. Jadi dia menggunakan high tech dari stainless. Ini dia. Jadi ini mir tumbler ya. Desainnya People Planet Coffee. Ini yang produksinya dia ya. Mir. Oke guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai gelas Starbuck atau mug ukuran venti. Semoga informasi berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menonton video ini, please like dan komen jika ingin banyak tentang gelas ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami.